Hai guys, apa kabar? Kita sekarang lagi ada di jalan nih. Hari ini kita mau ke Wolonggong. Perjalanan kita hari ini, kita mau lewatin Grand Pacific Drive. Kita mau sambil melihat pemandangan. Nah, rambunya udah kelihatan, 1 km lagi kita akan exit ke Stanwell Park. Itu exitnya udah kelihatan, kita sekarang belok kiri, kita mau exit ke first stop kita, yaitu kita mau ke Stanwell Park. Jalanannya berliku-liku nih guys. Sebelah kiri kita jurang. Cuacanya bagus hari ini kita. Nah, kita udah sampai nih. Ini namanya Bald Hill Lookout. Kita mampir dulu di sini ya. Kita masuk parkiran dulu ya guys, kita mau cari parkir. Nah, ini pemandangan dari Bald Hill Lookout kayak gini guys. Ya guys, kita lihatnya itu Tasman Sea. Nah, itu kelihatan tuh rumah-rumah di bawah kecil. Soalnya kita lumayan tinggi di atas. Itu jauh kelihatan ada jembatan. Nanti kita bakal ke sana. Mungkin sekarang kelihatannya kurang jelas ya. Nanti kita bakal ke sana. Kita bakal nyusurin pantai soalnya. Lanjut. Kita terus mau ke apa namanya? Sea Cliff Bridge sekarang. Jembatan yang tadi itu, yang tadi saya tunjukin dari jauh. Kita udah mulai masuk jembatan Sea Cliff Bridge nih guys. Kita sekarang ada di pedestrian walk-nya nih guys. Guys, jembatan ini keren sekali loh guys. Kalau menurut Wikipedia, cuma ada 7 di dunia. Dan salah satunya ya jembatan ini, Sea Cliff Bridge. Panjangnya 455 meter. Dan ketinggiannya dari permukaan laut ini 41 meter.
Laut yang di depan kita ini namanya Tasman Sea, guys. Ini kalau diterusin tuh bisa sampai ke New Zealand. Ya, jadinya emang Tasman Sea ini yang memisahkan antara Australia dengan New Zealand. Ya, kita jalan terus ya. Di sepanjang Grand Pacific Drive ini banyak sekali pantai. Cuma kita nggak mampir satu-satu. Kita lewatin aja. Di pantainya lumayan rame nih yang ini. Itu ada orang-orang yang lagi nunggu ombak, guys. Kelihatan nggak ya? Oh iya, by the way, kita sekarang ada di Sandon Point Beach. Ya, ini juga pantainya lumayan besar. Kita mampir ke sini karena tadi kita cari tempat untuk piknik. Tapi ternyata di sini lumayan rame. Jadi kita nggak dapet tempat piknik yang adem. Kita sekarang lagi di jalan di Notwolonggong. Nah, ini di sebelah kanan kita tuh kampusnya University of Wollongong. Yang ini Innovation Campus. Ini salah satu kampusnya, tapi ada kampus yang lebih besar lagi di Wollongongnya, guys. Kita jalan terus. Itu dia beachnya, udah kelihatan. Semoga kita dapat tempat piknik yang enak di sini. Kita cari parkir dulu nih, guys. Kita ada di Notwolonggong Beach. Nah, itu beachnya. Kita lagi stop dulu di sini soalnya kita mau lunch, kita mau piknik nih. Nah, ini Notwolonggong Beach. Nanti kita akan ke sini nih. Nanti sesudah kita lunch, nah kita akan ke situ. Ya. Itu Wollongong Head. Di situ ada dua lighthouse. Ya. Nah, ini makanan yang kita udah bawa. Tadi on the way kita beli Kentucky, kita beli burger. Kita beli yang double tender. Nah, dua. Ini buat saya dan Carol. Terus kita ada bawa makaron, ada croissant, dan kita ada bawa boba. Oke, guys, kita makan dulu ya. Makan dulu. Ini kelihatannya dari atas seperti itu, guys. Tuh. Ini kita masih di Notwolonggong Beach. Nah, itu kayak gitu tuh, ada swimming pool, ada rock pool. Nah, kita mau jalan ke sana ya. Kita udah sampai di Wollongong Head. Ini lighthouse yang besar. Ini namanya Flagstaff Hill Lighthouse atau Wollongong Head Lighthouse. Yang ini masih aktif sampai sekarang.
Langitnya bagus banget ya guys ya, biru bagus banget. Emang hari ini cuacanya bagus banget sih guys. Nah, yang itu lighthouse yang lebih kecil sudah nggak aktif sekarang. Kita sudah sampai di Wolonggong guys. Ini di sebelah kiri ini Wind Entertainment Center. Ya, ini tuh Wolonggong Showground. Jadi ada Entertainment Center dan yang ini Wind Stadium. Ini Wolonggong kotanya. Oke guys, kita mau muter-muter dulu di Wolonggong, mau jalan-jalan. Thank you for watching ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. See you again in our next video. Bye-bye. Bye.